Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian cara menghitung jumlah sel yang kosong pada halaman Microsoft Excel. Baik, tentunya caranya sangat mudah sekali ya guys. Langsung saja kita ke tutorialnya. Baik yang pertama kita buka terlebih dahulu Microsoft Excelnya. Baik. Uh, sebelumnya saya di sini sudah menyiapkan uh, contoh data seperti ini. Baik di sini uh, terlihat jumlah tabel ya guys. Dan uh, yang saya beri warna kuning ini adalah merupakan sel yang kosong ya guys. Baik uh, jadi cara untuk menghitung jumlah sel yang kosong. Jadi caranya seperti ini. Yang pertama kita tekan uh, sama dengan ketikan count blank. Kemudian kita uh, memakai rumus count blank ya guys. Oke okay, kita klik dua kali. Selanjutnya kita blok terlebih dahulu ya guys. Oke, okay, kita blok tabelnya. Kemudian kita tekan pada tanda kurung ya guys. Selanjutnya kita tekan pada tombol enter. Baik, jadi jumlah sel yang kosong adalah 10 ya guys. Oke, okay, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jadi seperti itu ya guys baik mungkin itu saja tutorial singkat dari saya semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh